Bangga dilaporkan Rizky Billar, Satria Mulia makin sombong bongkar fakta. Aib suami Lesti dikuliti. Image suami baik sudah hancur lantaran kasus KDRT. Rizky Billar suami Lesti Kejora makin langsa saat dituding Satria Mulia sebagai simpanan tante-tante. Setelah kasusnya dengan Lesti Kejora berujung damai, kini Rizky Billar mulai tunjukkan taring untuk membalas fitnahan dari Satria Mulia. Baru-baru ini beredar kabar jika Rizky Billar suami Lesti Kejora akan segera melaporkan Satria Mulia dan beberapa nama lainnya terkait isu itu. Hal ini disampaikan pengacara Indra Tarigan bahwa Rizky Billar akan segera melaporkan tiga orang yang telah membongkar masa lalunya. Dilansir YouTube Intense, Indra Tarigan menyebut bahwa tiga orang tersebut salah satunya Satria Mulia. Lebih lanjut, Indra Tarigan mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan Satria Mulia ini sudah melampaui batas dengan mengeluarkan statement yang tidak ada kebenarannya. Menurutnya, orang yang telah membongkar masa lalu Rizky Billar itu tidak tahu yang sebenarnya, namun mereka hanya seperti mengetahui. Tahu akan dilaporkan Rizky Billar, Satria Mulia mengaku tak takut pada ancaman pelaporan yang dibuat Rizky Billar. Hal tersebut lantaran Satria Mulia mengaku sebelumnya sudah pernah mendapat ancaman penjara dari sebuah petisi yang sudah ditandatangani oleh 10.000 orang. Dengan begitu, Satria Mulia pun merasa pesimis atas laporan Rizky Billar yang mengancam akan memenjarakan dirinya. Hai pemirsa Seribu TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.